Sirih berlipat letak rendah, sirih dari pulau mutiara. Pemanis kata, madana indah, awal bismillah pun mula bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenal diri. Nama saya Muhammad Amsyah bin Muhammad Ahmad Faiz. Saya merupakan murid tahun dari kelas 5 Jebahan dari Sekolah Kebangsaan Bukit Teh. Dalam video ini, saya akan kongsikan tentang sebuah buku yang saya sukai dan mempunyai isi cerita yang menarik untuk dikongsi bersama. Buku yang akan saya kongsikan ini bertajuk Kasut Bola Adam. Buku ini telah dikarang oleh Al-Wanita Yusnita Alwiya Yusof. Penerbit buku ini ialah Siri Novel Adik Muslim. Buku ini pula mempunyai 80 muka surat dan diterbitkan pada tahun 2015. Saya memilih buku cerita ini kerana dalam cerita yang menarik serta tidak membosankan. Bahasa yang digunakan oleh pengarang mula sangat jelas dan mudah difahami. Dalam cerita ini dimulakan dengan menyebut tentang seorang kanak-kanak bernama Adam yang berusia 9 tahun. Adam menyimpan minat yang mendalam terhadap bola sepak, tetapi Adam tidak yakin untuk melibatkan diri dalam pasukan bola sepak di sekolahnya. Adam memberanikan diri menyertai pasukan bola sepak sekolahnya. Dia mendapat sokongan dari ramai pihak. Adam semakin yakin untuk terus berjinak-jinak dalam bidang sekolah, dalam bidang bola sepak sekolahnya. Justeru, Adam telah berjaya menempah namanya untuk menjadi salah seorang anggota pasukan bola sepak di sekolahnya. Disebabkan Adam berjaya melibatkan diri dalam pasukan bola sepak di sekolahnya, dia telah dihadiahkan sepasang kasut bola sepak dari abang sepupunya Faiz. Buku ini mempunyai kelebihan dari segi struktur bukunya, iaitu muka depan buku ini sangat menarik dan boleh menarik minat pembaca untuk membacanya. Bisa bagi tajuk muka depan ini sangat besar dan jelas untuk dibaca oleh kanak-kanak. Akhir sekali, buku ini sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana terdapat banyak gambar keadaan semula jadi yang diselitkan oleh pengarang. Terdapat beberapa nilai murni di dalam cerita ini. Antaranya ialah kita tidak boleh berputus asa. Kita hendaklah rajin supaya berjaya dalam bidang yang kita cemburi. Sekian dahulu perkongsian saya. Terima kasih.